Presiden Jokowi Dodo mengamati penambahan kasus virus corona di Indonesia yang per tanggal 9 Juli kemarin tembus 2657 orang. Penambahan kasus ini merupakan kasus tertinggi sejak pandemi Covid-19 diumumkan pada awal Maret lalu. Presiden Jokowi mengatakan jika saat ini Indonesia sudah memasuki lampu merah kembali dengan lonjakan kasus tersebut. Pernyataan Presiden Jokowi disampaikan dalam kunjungannya ke Kalimantan Tengah pada Kamis 9 Juli kemarin. Menurut Presiden Jokowi, penambahan kasus yang mencapai lebih dari 2000 ini menjadi peringatan untuk setiap daerah agar lebih memperhatikan dalam mengendalikan penyebaran kasus COVID-19. Karena menurut Presiden Jokowi, penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah di Indonesia sangat tergantung pada penanganan di tiap daerah. Lonjakan kasus ini selaras dengan pemerintah yang telah melonggarkan pembatasan aktivitas sosial menuju new normal. Saat ini Kalimantan Tengah masih memiliki angka positif virus corona hanya sebanyak 1.040 orang. Namun Presiden Jokowi mengingatkan agar tetap bisa menjaga angka tersebut agar tidak melonjak. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, sejak 1 hingga 8 Juli, Kasus positif virus corona bertambah di atas 1000 orang per harinya. Dari data 9 Juli, jumlah kumulatif kasus COVID-19 mencapai 70.736 orang. Tergantung sekali kepada bagaimana daerah